iri hati dapat diartikan sebagai rasa cemburu atas keberhasilan atau keuntungan orang lain. Iri hati tidak jarang menimbulkan kedengkian, fitnah, hujatan, dan kehendak yang jahat. Apa yang sebenarnya dialami oleh orang-orang yang demikian? Tentu saja hidupnya tidak tenang. Ia gelisah dan menderita karena keberhasilan orang lain. Ia seperti berada dalam tekanan. Ia berusaha mencari-cari segala cara agar orang lain tidak senang. Ia menyiksa dirinya sendiri hanya karena persoalan sederhana. Susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Lalu bagaimana kita dapat belajar untuk mengikis rasa iri hati ini? Salah satu cara adalah menenangkan hati kita. Bersyukur atas apa yang kita punya. Bersuka cita atas kebahagiaan atau kesuksesan yang orang lain terima. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.